Tengok. Kecil kan? Aku rasa nugget frozen Ramly ke ayam mas tu lagi besar daripada nugget ni. Hai, assalamualaikum. Hari ni aku on the way nak pergi beli barang. So aku sebenarnya hari ni teringin macam nak makan KFC kot. Aku dah lama sebenarnya tak pergi KFC ni. Tapi kalau ikutkan, baru je minggu lepas aku makan KFC. What? Takde lah, sebenarnya yang minggu lepas tu, tu jamuan. So, bukan aku pergi beli. So, aku memang dah lama lah tak pergi KFC. Aku pun tak ingat bila aku pergi KFC. Lama gila aku tak pergi. Aku kalau terasa macam nak makan ayam KFC tu, tiba-tiba aku fikirkan yang ayam KFC tu kecil. So aku terus pergi Texas Chicken lah. Sebab ayam Texas Chicken lagi besar daripada KFC. Aku pun tak faham macam mana KFC ni ayam dia kejap besar, kejap kecil. Aku pun tak faham dia punya standard macam mana. Dia kalau yang kecil tu dia pakai ayam kampung ke? Sekejap lagi aku pergi beli barang tu. Lepas tu bawa aku pergi KFC. Tengok nanti apa yang ada. Okay, kita jumpa sekejap lagi. 1 hour later. Okay, aku dah beli KFC tadi. Aku kalau ikutkan lah, kalau di KFC kan, sebelum masuk tu fikir nak makan tu, nak makan ni. Lepas tu bila sampai kat kaunter je, terus order snack plate. Selalu macam tu lah. Tapi hari ni aku tak beli lah snack plate. Aku berjaya lah untuk tidak beli snack plate. Aku beli ni nama dia fill up. Aku rasa benda ni bermusim lah. Sebelum ni pun dah ada lah. Harga dia cuma RM8.90 je. Kira RM9 lah. So untuk RM9 apa yang aku dapat adalah satu ketul ayam, 4 ketul nugget, coleslaw, kentang putar dengan satu air lah. Ayam dia tak apa besar. Aku dapat bahagian peha. Nugget dia pun nampak macam macam kecil je. Tak tahu, aku jarang lah makan nugget kat KFC. Tengok. Kecil kan? Aku rasa nugget frozen Ramly ke ayam mas tu lagi besar daripada nugget ni. Rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Ni nugget. Nugget dia rasa macam ayam yang original. So, not bad lah nugget dia. Boleh nampak isi ayam dia. Okay lah compare dengan nugget frozen ni. So ni last bite nugget. 4 ketul. Settle. Ni ayam KFC bahagian peha. Aku rasa tak tahu lah. Bagi aku ni macam mungkin macam standard lah. Tapi kalau compare dengan Texas Chicken, aku rasa Texas Chicken lagi besar lah dia punya peha. Aku kalau pergi KFC, peha dengan dada boleh lagi lah. Kalau kepak tu
aku macam tak nak lah ke park. Biasa ke park kat KFC ni memang kecil gila kot. Aku tak tahu lah dia pakai kepak burung apa. Ayam KFC sekuasa tak payah bagi tahu lah. Memang sedap lah. Dia KFC ni macam mana nak cakap, bila kau dah lama-lama tak makan kan, tiba-tiba dia akan timbul rasa teringin lah. Dia punya rasa tu macam terbayang-bayang kan. Okay, ayam dah habis. Rasa macam kejap pula ayam ni habis kan. Sebab seketul ni coleslaw pula. Coleslaw KFC ni memang sedap. Aku kat awal dekat Texas Chicken ada juga coleslaw. Tapi tak sedap macam ni lah. Aku NANI? Pergi Texas Chicken tu lalu sebab ayam dia besar je. Mentah-mentah pula. Mentah-mentah pun KFC sedap. Okay, settle semua. Aku rasa untuk RM8.9 ataupun RM9 lah senang cerita kan. Aku rasa berbaloi lah dapat 5 benda kat KFC ni. Untuk RM9 aku rasa ok lah tu. Cuma aku rasa lah, ni pendapat aku je lah. Kalau kau nak puas makan memang tak berapa puas lah. Sebab ayam seketul je aku kurang-kurang kalau KFC ni ayam kena 2 ketul lah. Sebab tu bila pergi KFC fikir nak order lain kan, sampai kaunter je terus order snack plate. Sebab ayam tu macam nak 2 baru cukup. Tapi bagi aku bawah RM10 untuk makan KFC ni ok lah. Kita boleh rasa lah ayam, rasa nugget, coleslaw, air pun dapat, kentang putar. So RM9 tu ok lah. No, kalau orang yang family anak ramai kan, bawa makan benda ni ok lah. RM9 je, tak sampai RM10 pun. Boleh lah try KFC fill up ni. Aku pun tak tahu kenapa nama dia fill up. Apa yang fill up ni aku pun tak faham. Tapi itu lah. Untuk RM9 aku rasa berbaloi lah. Ok, itu saja video untuk kali ni. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.